isu tanah juga yang berkait dengan pemberian. Asalnya tanah ini diperuntukkan sebagai padang bola dan tanah perkuburan. Di Mukim Enggong, Mengkebang, Kuala Krai. Pada tahun 1989, tanah yang dicadangkan oleh kerajaan sebagai padang bola dan juga tanah kubur pada lot 1862 seluas 726 hektar telah diluluskan kepada penghulu Barisan Nasional Kampung Berkenaan pada tahun 89, iaitu Encik Zakaria Mat Yusof. Kerajaan Negeri pada hari ini membuat keputusan mengambil semula tanah tersebut bagi dijadikan padang bola dan tanah perkuburan seperti cadangan asal sebelum dia dipergilik pada tahun 1989. Dan Kerajaan Negeri juga telah meminta pejabat tanah dan jajahan meneliti kes-kes yang sama yang berlaku di seluruh negeri Kelantan yang melibatkan penyelewengan daripada tujuan asal.